ada orang yang ingin berkunjung. Tuh siapa lagi tuh? Nah, dan kita akan coba masuk langsung ke dalam. Kok tak bisa? Oh, ada yang tidur, teman-teman. Oh, no. Ada yang ngorok. Jangan diganggu, bahaya. Taringnya gede. Biarin dia tidur sana dengan nikmat. Kita coba bikin salad. Apakah sudah bisa? Ah, sudah bisa. Mantap. Wow, 32 apelnya, mantap. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya RGM Borneo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi game Binkumnya. Yang mana terakhir itu kita sudah membangun rumahnya Pak Johan, teman-teman. Biar apa? Biar dia itu betah di sini nih. Dan mohon maaf sekali, dalam beberapa bulan ini nih, pekerjaan aku itu full, teman-teman. Banyak lemburnya, jadi aku sempat-sempatkan ini buat konten. Nah, begitulah. Kok nge-lag begini rekamannya? Jadi aku sempat-sempatkan buat, apa namanya? Buat konten, daripada nggak ada gitu kan, harus ada. Walaupun sesibuk apapun aku, tetap kita teruskan, teman-teman. Cuman ya jarang-jarang sih, mudah-mudahan bisa lah, teman-teman. Makanya juga kemarin kan gara-gara itu lembur-lembur-lembur, sakit beberapa hari, teman-teman. Bolak-balik dua kali sakit lah, teman-teman. Dan kata kalian, game ini apa namanya, Miss Survival itu sudah aku apa namanya siapkan juga tuh, gantian dari gamenya ini nih, gamenya apa namanya tuh, truk simulator apa kemarin tuh. Game itu kan gak kuat PC aku, teman-teman. Gak mungkin sih aku teruskan, soalnya nge-lag sekali. Daripada PC aku jebol, meletus, lebih baik kita turunkan aja ke game. Kita ganti aja ke game Miss Survival. Nah, begitulah, mungkin habis ini nih kita akan ganti. Habis ini kita akan upload game Miss Survival yang kalian mau. Oke, biar tidak lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk dalam game. Dan bagi kalian yang selalu hadir, selalu nonton, mudah-mudahan rezekinya selalu lancar, sehat walafiat, dan panjang umur. Amin. Nah, di sini seperti biasa pagi-pagi kerja, teman-teman. Ngomong-ngomong, misi kita terakhir itu apa lah? Terlupa nih, kita ambil dulu nih. Nah, adakah lagi yang ini nih? Ntar dulu. Shop test the shop dead. Ini pagi atau sore tah? Oh, pagi. Sudah sih. Bentar lu. Kita tugas yang kecil-kecil dulu dah. Tugas dari nenek nih. Apa nih? Salam. Tanglah. 5 minutes later. Ada sumbangan, teman-teman. Musola sumbangan gitu kan. Kita sumbang aja apa yang kita punya gitu kan, daripada kita anggap nyumbang, sayang, teman-teman. Selagi kita ada, kita akan kasih, teman-teman. Oke. Mengoleksi 6 butir ini nih, di mana mencarinya. Terus ini ngomong dengan 3 orang. Terus ini, oh, membersihkan 11 rumput lah. Betul tah? Ntar dulu. Pakai alat apa itu? Perasaan aku belum punya tuh alat, teman-teman. Ntar dulu. Cara masuknya gimana nih? Oh, tutup sekarang, teman-teman. Aduh. Tutup sekarang. Kemarin ada yang mau aku buat, cuman aku masih belum bisa. Oh, iyalah. Memasak, teman-teman, kemarin itu. Gagal kita memasak. Gara-gara kita mau mencari tusuk ini nggak bisa. Tusuk sate. Jadi kata kalian, tusuk itu bisa kita temukan di pohon ini nih. Bisa kalah. Ini dia nih. Yang akar-akar gini, teman-teman. Nah, mango stick. Ah, mantap, masukkan, terima kasih, teman-teman. Akhirnya. Ambil dulu. Nah, kan ranting pohon buat bikin tusuk sate, teman-teman. Oke, sebelumnya kita akan coba masak dulu nih. Kita akan coba masak dulu. Kita sudah punya daging kan kemarin. Nah, sudah punya daging, teman-teman. Kita tinggal coki-coki nih. Ini dia nih. Nah, mango stick ada, meat ada, cok, langsung masak nih, teman-teman. Wow, amazing. Habis dah. Udah habis dagingnya. Sekarang kita makan. Oh, jangan sih. Masih banyak tenaga kita, nanti aja kalau kita kecapean, teman-teman. Sementara ini
kita akan ngerjakan tugas dulu. Tugas kita adalah tadi apa tuh? Tugas harian. Ah, dengan alat ini nih kita iyalah beli dulu mungkin. Kita ngomong dulu dengan Pak Johan nih, misinya kan. Pak Johan. Pak. Nah. Ngomong sembarang aja lah teman-teman. Nah, kan sudah tuh. Di sebelah kiri bisa kalian lihat sudah. Tugas aku sudah satu selesai, tinggal dua nih ngomong. Cuman 3 orang kan, masih kurang teman-teman. Enggak bisa kita nyelesaikan yang ini nih. Kok rame kali? Ada apa lah gerangan? Tugas kita disuruh mengurus akte toko, teman-teman. Bentar lu. Akte toko yang mana lagi nih? Lisensi apa yang belum kita lah? Kita lihat dulu teman-teman, apa yang belum kita beli nih? Metal detecting. Terus ini trapping lisensi, farming. Banyak juga sih. Ini 2000 nih teman-teman, enggak cukup. Farming tadi berapa? 200. Nah, ini boleh lah nih. Buat kita nanam-nanam teman-teman. Nah, kan biar kita bisa nanam-nanam dulu. Nah, kan dapat itu kita teman-teman. Sebuat ini nih. Nah, mantep. Apalagi tuh, apalagi tuh. Oke, orang-orangan. Ini apa nih? Oh, buat jebakan ini nih, kurungan-kurungan binatang gitu, jebakan binatang teman-teman, boleh lah. Nah, kan kandang. Apalagi, nah. 400 lagi sisanya. Nih. Oh, ini buat beli-beli apa nih? Masak telah. Iya kayaknya. Kita lihat pasti dapat kita. Nah, tempat beginian. Tempat tidurnya binatang, teman-teman. Oke dah, sudah. Sekarang kita akan coba apa tadi namanya? Ini dia nih. Ini adalah. Nah, sudah selesai, teman-teman. Oke. Bentar dulu. Ngapain aja sekarang kita lah. Toko Pak Johan masalahnya tutup hari ini, teman-teman. Sebelum buka. Masukin ini aja. Oh, nggak bisa ternyata. Kayaknya kita harus cari-cari sesuatu dulu. Pak Johan masih belum buka masalahnya itu. Buah ada benda. Tadi. Kirim metal telah. Metal kita sudah mulai menipis nih, teman-teman. Gimana lagi yang banyak metalnya nih? Ini banyak benda. Kelihatan metal di sebelah sini. Ah, buah ini ada nih. Kristal. Itu ada pisang, ada ayam, harpes. Tap. Terbuka lagi. Cari-cari lagi, teman-teman. Nah, itu tuh kita harus ngambil itu tuh, teman-teman. Cuman belum ada alatnya kita tuh. Nanti dulu dah. Kalau sudah ada alatnya nanti. Kita alatnya belum punya. Nice, ada sesuatu. Oh, burung. Ini ada kupu-kupu nih, bolehlah. Mantap, kita jual tuh. Ini ada apa nih? Wet. Gitu ternyata. Aduh. Bentar dulu. Gak bisa. Bahaya itu teman-teman. Bahaya. Kejar kita. Bentar, rumah kita di mana lah? Nyasar sudah kita teman-teman. Rumah kita di sono. Di belakang sono. Musiknya asik nih. Ambil buah dulu. Full tah? Wah, inventory kita full. Pantes. Kita makan dulu dah. Kita makan pisang dulu, teman-teman. Nah. Nah.
Wah, bisa ngambil lah. Bentar dulu. Adakah yang enggak penting lah nih kita buang, teman-teman? Apa yang enggak penting-penting semua nih? Aku lupa naruh barang. Terus ini taruh aja barangnya, teman-teman. Ini lalernya kita buang aja dah. Mana buangnya nih? Nah, biar kita bisa ngambil ini, teman-teman. Nah, kan, mantap. Satu lagi. Tadi ada satu ekor ini dia. Mantap. Ayan, mau dijual. Yang mana kita buang nih? Ntar dulu. Ini palem. Ini apa nih? Stone. Aku bingung jadinya. Nah, ini aja dah. Soalnya batu banyak aja, teman-teman. Oke, kita balik dulu. Wah, ada buaya lagi. Wah, banyak kali buayanya, 2 ekor, teman-teman. Oh no. Siji loro. Wah, aduh, 2 ekor langsung. Ini ada bubuk lagi nih. Kita jual nih, boleh lah. Oke. Gimana lagi naruh lah. Penuh sudah. Duh. Tulang. Nah, ganti tulangnya dah. Jadi tulangnya kita tinggal di sini, teman-teman. Gampang mencarinya kan. Kita jual dulu dah. Pak Johan. Pak Johan belum jamnya sih. Nanti aja dah. Kita belum bisa jual, teman-teman. Dia belum masuk rumahnya. Kita buka dulu dah. Ini dia nih. Nah. Dah. Oke. Sudah. Kan kita dia mencari ini nih. Ini mana mencarinya lah? Apa di tengah laut? Tengah laut, teman-teman. Di sini. Mungkin di sebelah sini nih. Sekalian kita mencari apa namanya? Sekalian kita mencari itu tuh. Yang tower rusak kemarin, cuman sebelumnya kita taruh dulu barang-barang kita. Karena banyak sekali nih. Makanan kita bawa. Ini apalah? Sudah semuanya. Oke. Sekarang kita OTW dulu. Mumpung masih belum buka Pak Johannya. Mau lihat apa yang harus kita perbaiki tower itu kemarin tuh kan. Saling mencari yang beginian nih, teman-teman. Cuma aku mau cari metalnya sih. Sekalian kita cari metal. Wih, buaya, untung aku lihat. Buaya ternyata. Kita berenang bisa enggak? Apa di dalamnya lah? Gak ada apa-apa. Oh, ini ada sesuatu nih. Ini kayaknya nih yang harus kita cari nih. Nah. Bentar dulu. Susah kali. Iya, betul. Ini juga nih. Nah. Lagi, teman-teman. Oh, jadi letaknya itu di pinggir-pinggir pantai begini lah. Salah. Mantap, koleksi lagi. Banyak kupu-kupu di sini, teman-teman. Misalnya ada juga tuh. Oh, ini capung sih. Harvest dulu. Itu capung, nggak perlu. Capung ini murah biasanya. Metalnya mana lah? Kok ini semua isinya? Ini kupu-kupu nih, ada lagi nih. Mantep. Buaya tuh bahaya. Nah, ini dia dapat lagi kita nih. Nah, satu lagi nih. Ini dia nih. Mantap, tugas kita sudah selesai. Sebelah kiri tuh tinggal mencedok-cedok aja lagi yang belum. Sekarang aku mau coba perbaiki ini, teman-teman. Yang rusak ini apa? Ambil dulu. Apa yang harus kita perbaiki? Kita baca dulu nih. Oh, ada yang hilang katanya, teman-teman. Kita harus mencari sesuatu yang hilang itu biar kita ganti dengan yang baru. Cuman apalah? Waduh. Gak punya kita ini, teman-teman. Kemana mencarinya yang beginian? Aduh. Kita masih awal-awal, gak ada, teman-teman. Oke, gagal. Ya dah, kita cari ini aja dah. Gak bisa tuh. Kecuali kita sudah banyak pro, teman-teman, baru bisa.
Beli dulu deh. Eh salah. Up. Aduh, nggak ada apa-apa di sini. Abis sudah nih. Nah, abis ini kita jualan langsung nih. Banyak sudah yang kita dapatkan, teman-teman. Ini tempat boleh juga nih. Ini tempat boleh juga nih buat bikin rumah, teman-teman. Omong-omong sebelah mana nih? Oh, sebelah sini. Oh. Di sebelah sini ternyata. Nah, kan? Perumahan bolak-balik boleh juga nih. Di seberangnya, teman-teman. Rumah kita kan di seberang sono. Es, ada buaya lagi lah. Di sini aja. Bahaya situ. Eh, enggak kena. Mantap, banyak sudah nih. Banyak koleksi kita sudah. Pak Johan. Close. Waduh, kok close? Kapan bukanya? Tata. Johan. 8 AM sampai 6 PM. 8 AM sampai 6 PM. Kok masih tutup? Seharusnya sudah buka sih. 8 sampai 6. Kalau Sunday. Minggu anggi tutup, teman. Ini hari apa nih? Sunsum. Lol. Hari Ahad. Kayaknya kita harus tidur aja dah. Yang penting kan misi kita sudah selesai satu tuh. Kalau malam gitu kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, teman. Kita makan pisang aja dulu dah. Banyak buah tuh kita punya tuh. Ah, full sudah, teman-teman. Banyak buku-bukunya aja. Mahal semua tuh. Oke lah, kita tidur aja dulu dah. Ah. Tomorrow. Gak ada yang selesai. Oh, ada satu selesai sih. Misi kita ada yang selesai tadi. Tuh banyak kali tuh. Terus. Nah, ada orang. Ada orang yang ingin berkunjung tuh, siapa lagi tuh? Nah, dan kita akan coba masuk langsung ke dalam. Kok tak bisa? Kok masih tutup? Jam 7 AM. Oh iya sih, 1 jam lagi berbuka. Siapa inilah? Bapak-bapak siapa nih? Ntar, tugas kita apa nih dari yang baru nih? Cari 4 warok. Terus harvest 6 banana. Aduh, aku habis semua sudah. Terus mencari 4000 ding. Tugas dari nenek enggak ada sih. Itu aja. Aduh, animal collection point. Ini nih, breed cop. Mantap lah. Wooden bed. Basic spear. Nah, kita bisa buat ini nih. Iya, enggak perlu beli, buat aja dah. Palem, wood plank dan tin bar. Kita ambil dulu barangnya di luar. Cuman sih nggak kepake sekarang juga. Aku mau ngomong-ngomong dulu dengan ini nih, yang baru nih, orang baru nih. Jadi katanya, teman-teman, di tempat sini banyak sekali binatang-binatang dan pohon-pohon yang menakjubkan katanya dia nih. Bagaimana kalau kita bikin museum katanya di sini nih? di suatu tempat katanya, yang mana kita bisa mengumpulkan semua yang menakjubkan, sesuatu yang menakjubkan katanya, teman-teman. Begitulah. Biar apa namanya, biar semua orang tuh bisa lihat. Waduh, boleh juga nih buat bikin museum. Lanjut. Oh, dia akan bicara dengan Fat si nenek itu, teman-teman. Buat apa? Buat melamar akta museum, bikin akta museum, teman-teman. Biar bisa dia ini bikin museum di sini nih, begitulah. Oke. Sini ada apa lagi lah. Jadi dia ini seperti kolektor, teman-teman, yang ngumpulkan barang yang bisa dibuat, yang bisa ditaruh di museum. Jadi dia inginnya bikin museum di sini nih. Oke, kita ngurus aktanya dulu nih. Jadi katanya si Plate ini, si nenek-nenek ini, teman-teman, dihubungi dengan salah satu orang yang ada di kota bahwasanya Kampung Harapan ini boleh dibangun kalau apa namanya, ada 5 orang yang tetap tinggal di sini, teman-teman. Artinya kita harus mencari 5 orang yang tinggal atau mungkin bermukim selamanya di Kampung Harapan ini, baru bisa dibikin apa namanya, disetujui ini Kampung Harapan. Begitulah kalau bahasa sekarangnya, itu disetujui oleh pemerintah, teman-teman. Terus
bagaimana caranya katanya kita harus merayu orang-orang nih dengan keindahan pulau dengan keindahan Kampung Harapan ini, teman, biar mereka itu tinggal di sini secara permanen katanya. Kita yakin katanya kita akan mencapai tujuan kita dengan secepat mungkin. Oke. Jadi misi kita adalah, nah, kita harus mengumpulkan orang 5. 5 orang, teman. Biar apa? Kampung Harapan ini bisa disetujui oleh pemerintah. Jadi dibikin kampung. Nah, begitulah. Biar dapat mendapatkan mungkin surat kelayakan atau apalah, mungkin begitulah, teman-teman. Aduh, macam-macam saja. Dan di sini kita bisa baca. Karena kita tugas kita menarik pengunjung, teman-teman. Jadi biar dia tinggal, kita coba tanya, kita beli-beli di tempatnya dia, biar dia itu tinggal di sini selamanya, begitulah. Jadi terus beli-beli kan di sini, biar mereka itu senang dan tetap tinggal selamanya di sini. Kalau ini sudah sih, nah, di sini kan ini sudah tempat tinggal yang permanen, teman-teman. Sekarang aku mau jualan dulu, biar bisa beli. Ya, jual. Banyak nih yang dijual nih. Ini, wow, banyak kali. Banyak duitnya nih, kaya nih langsung nih. Jual ini, oke, nice, ya sudah. Total, ya, hitung lupa. Wow, 6.000. Oke lah, boleh. Kaya langsung nih. Mantep. Nah, ini kan visitor nih, kita harus beli sesuatu dari dia. Welcome to museum. Ini aja lah, aku punya sumbangan nih. Supaya aku bawa kepadaku katanya. Nyumbang apalah? Buah tah? Nggak bisa. Cancel. Ayo nanti aja lain kali. Bingung juga sih, mau nyumbang apa kita? Ntar lo, adakah yang baru nih? Kira-kira ini bakar-bakaran nih. Ini apa nih? Satunya ini BBQ Stone Grider. Terus ini metal detektor. Metal. Min paste. Satunya. Mini paste. Holiday gear. Pancingan itu saya boleh beli, belum pancingan lah. Belum beli, kita pancingan nih. Ini aja dah, kita beli pancingan nih. Ya. Yuk. Very good. Oke, nice. Kita bisa mancing-mancing sudah, teman-teman. Pisang nggak perlu lah. Pemotong itu kita perlu 2 kayaknya. Perlu 2 padahal pemotong lah. Ini senter boleh lah, nih senter nih. Biar nggak kegelapan malam, teman-teman. Berapa harganya senter? 6.000. Mahal kali. Nggak apa-apa lah. Biar dia senang, teman-teman. Mantap, sudah cukup. Oke. Selesai ini sampah atau apa ceritanya nih lah. Oke. Udah selesai. Ini 2 kan sudah. Di sini sudah 2 orang, tinggal nambah 3 lagi, teman. Totalnya jadi 5. Ah, begitulah. Untuk misi hariannya 4 rock. Oke, batu kita hancurin dulu dah. Manalah batu lah. Ada buah nih. Ambil. Berbuah sudah tuh. Misi harian kita. Iya. Oke. Enggak, bukan itu sih. Cari metal di belakang sini nih. Seharusnya cari metalnya pakai metal detector itu paling biar cepat, teman-teman. Biar kita bisa mencari. Ini kesini kayaknya udah habis semua nih. Tinggal yang di seberang. Dari sebelah mana lah? Sebelah sini. Kita nyebrang kali aja, ada banyak di sebelah sini nih. Binatang apa tuh lah? Wah, bahaya tuh, teman-teman. Jangan. Tuh kayaknya dari ciri-cirinya tuh berbahaya tuh, teman-teman. Wah, bahaya. Saya belum lihat metal. Ini ada metal di sini nih. Sedikit sekali metalnya. Nah, di mana nih? Masih sedikit juga sih. Wah, ini banyak nih, teman-teman. Ini tanda, kita tandain nih. Oh, di sebelah sini. Banyak metal nih, ambil semua dulu. Itu binatang itu tuh, mudah-mudahan aman, gak nyosor dia.
Aku ingat itu tuh apa film apa tuh yang seperti dinosaurus itu teman. Dan yang di atas tuh apa tuh? Yang di atas tuh wah binatang apa tuh teman? Horor kali, gede kali tuh makhluk. Nah bertelur, waduh mulai capek kita. Makan dulu dah. Ed, oh ini nih yang gede nih. Kayaknya aman sih. Dia enggak ganggu kita, teman-teman. Oke, banyak sudah dapat metal nih. Ice. Rusak, teman-teman. Kita harus buat lagi. Ini ada kupu-kupu, kita ambil dulu. Iya, sekalian. Oke lah, kita pulang sekarang. Oke, sudah sampai. Aduh, salah. Kita coba mancing dulu, teman-teman. Iya. Apa yang kita dapatkan, kita lihat dulu nih. Mudah-mudahan dapat ikan banyak. Ikan gede kayak apa kelan? Oh, ikannya di bawah tuh. Ah. Ayo. Gigit. Ah, teman. Nah. Au. Itu dia, oke. Gigit. Iya. Oh, mungkin harus setelah dia gigit kita langsung tarik paling, teman. Iya. Ah, begitulah. Aduh, salah lagi, kurang ajar. Kok nggak lihat tadi tuh? Iya. Au. Kok nggak bisa lah? Gagal. Nope. Ah, ini orang nih, sudah mulai keluar semua, teman-teman. Nah. Halo Zulfikar, halo juga. Aku mau beli itu tadilah. Lupa. Eh, kita bisa juga sih buat ini nih. Kita buat ini bisa di sini kayaknya. Crafting. Oh, nggak bisa tuh, harus beli kayaknya. Iya, betul sekali. Harus beli. Masuk dulu dah. Mumpung masih buka. Ini kita jual dulu. Kita jualan dulu, teman-teman. Kita jual kupu-kupu tadi. Mana ini dia? Ah. Habis itu kita jual batu. Jangan sih, batu. Udah, cukup. 800. Oke lah, nggak apa-apa. Iya. Sekarang aku mau beli ini nih. 1200. Ya. Oke, mantap sudah. Ah. Oke, udah. Iyalah ngurus museum tadi. Kita harus mengambil akte museum tuh sama si nenek. Sedangkan ini lagi mandi-mandi di sini nih. Oh iyalah, aku mau butuhin yang ini kemarin nih. Nah. Aduh salah lagi. Salah. Nah, mantap. Udah. Sudah malam nih, teman-teman. Udah capek juga. Mau bikin apa lagi lah? Apa yang kita belum bikin? Ntar aku mau lihat dulu. Kita sudah mulai capek juga nih. Makan dulu. Oke, segera kembali. Grand meal. Buat bikin pupuk lah. Ini sudah. Apalagi yang belum kita buat lah, sudah semua sih. Ini tempat burung nih. Wah, kita belum punya ininya nih, teman-teman. Tin. Oh, ini ada nih. Di tempat kemarin. Kita harus cari ini rumput tuh, teman-teman. Rumput yang gede buat wah, gelap sudah, kita tidur dulu. Buat ini nih, buat sarang burung itu tuh. Sarang burung. Kita tidur aja dulu dah. Itu rumput gede buat anunya, apa namanya? Bukan sarang burung sih. Kurungan burung. Apakah yang baru? S. Kok nggak ada orangnya? Oh no. Ada surat, teman-teman. Kok orang tadi hilang? Mungkin gara-gara kita tinggal kelamaan. Seharusnya kita kan ngurus itu tadi. Ngurus apa namanya? Aduh, lupa lagi. Iyalah. Ngurus akte. Tuh, Zulfikar. Tip box musim panas. Itu pagi-pagi sekali kamu
Back di semak-semak aku belum pernah lihat sebelumnya. Pikir kamu mungkin ingin tahu. From back tipster. Apa itulah maksudnya? Tuh kan gak ada lagi visitornya kita. Wah gagal teman-teman. Gagal tah? Atau dia pergi tah? Kurang paham nih. Misi kita itulah. Kita ngomong lagi dah. Apa ada yang baru nih? Hello Zulfikar. Pelele lisensi, lisensi apa lagi nih? 1000, kita punya lisensi itu 1000. Ini bikin kandang. Ini oh, upgrade lah itulah. Upgrade, teman-teman. Metal detector sudah kita kemarin nih. Iya. Tinggal kita beli barang aja tuh. Nah, ini yang kita buka semua dulu dah. Biar terbuka semua, teman-teman. Nah, kita bisa buat jembatan tuh. Terus tuh kan. Nah, mantep. Tuh. Dan lagi. Ini tangga nih. Tuh. Tuh kan bikin tangga bisa. Bikin rumah, teman-teman. Mantep. Banyak yang terbuka nih blueprintnya. Banyak kali, coy. Nah, ini sekarang nih kita buka nih. Ya. Sudah. Kargo, oh masih belum bisa tuh kargo tuh. Oke. Sudah itu aja dulu dah. Banyak nih terbuka sudah. Tuh, wow. Kan. Ini senjata-senjata, ini tangga-tangga nih kan, jembatan tangga, teman. Nah. Ini jebakan nih. Jebakan bukan, buat ini nih. Tanam-tanam. Masih belum ada, ini masih paku. Oke, sudah mulai terbuka kan. Wah, visitornya pulang sudah, teman. Seharusnya kita kasih lisensi itu. Lisensi ini nih, apa namanya? Iya, lupa juga. Kita beli apalah? Kapak sudah ada. Alat pancing sudah ada. Ini metal detector nih, berapa harga metal detector? Kita ngomong dulu. 6.000 kah? Wah. Enggak jadi. Mahal kali. Duit enggak ada. Masih belum bisa kita. Nanti aja dulu. Nanti. Waduh. Mahal kali. Mahal kali. Oke, tugas kita memetik kaktus. Berapa biji tuh kaktus dipetik tuh? Nah. Udah kan? Masih ada. Nah dah. Selesai tugas kita dah. Terus kita disuruh membuat sesuatu lagi nih teman-teman. Kita disuruh bikin masak-masak dulu. Ya, kita masak dulu nih. Disuruh buat masakan yang beginian nih. Fruit salad ini teman-teman. Nah, fruit salad terdulu. Kita lihat di sini tugas kita chop fruit. Nah kan, memasak buah-buahan teman-teman. Apel, banana. Apel dan banana. Apel itu di mana letaknya lah? Di mana buah apel? Dari kemarin-kemarin aku belum ketemu apel teman-teman. Sebelah mana tuh pohon apel lah? Kalau pohon pisang kemarin tuh di atas sono pohon pisang adanya. Untuk pohon apel ini aku masih belum menemukan. Kita explore dulu dah. Mana ada nih Wan pohon apel? Pohon pisang di sini kemarin nih, di atas sini nih. Pohon apel yang tak ada. Nah, ini kan pisang nih. Tuh. Pohon apel sebelah mana pohon apel lah. Oh, ada binatang apa lagi? Wah, yang ini ternyata. Yang itu ternyata. Apa di sini nih? Ini pohon apel nih. Inilah pohon apel lah. Kayaknya jauh sekali sudah aku nih berjalan nih. Cuman masih belum menemukan teman-teman. Ada ujung sini sudah nih. Pohon pisang letaknya sebelah sini di gunung-gunungan. Ini mumpung ada sekalian dah kita ambil. Ah itu tuh apel kayaknya tuh. Bukan. Kira apel tadi. Akhir pohon apel. Entahunya bukan.
yang merah-merah ini. Aku kira apel. Pohon apa lah? Panjang-panjang begini nih. Kita muter-muter di sini dulu, teman-teman. Mau cari-cari sesuatu kan, apaan. Buah yang begitu banyak kali. Ini pohon apa lagi lah? Ini tempat boleh juga nih. Nah, bagus juga nih tempat, teman-teman. Banyak kali buaya. Nah. Enggak kena. Mantap. Mantap. Jadi di sini kita sekalian cari metal. Soalnya metal ini susah dicarinya. Ke tempat pulau sebelah nih. Aja di sini banyak apel. Nah, kan betul apa kataku? Ini dia yang kita cari. Waduh, susah kali carinya. Sudah dapat tuh kan. Terus tuh tugasnya kita di sebuah same thing. Makan makanan yang begituan. Ini kan kita sudah punya. Ini kita taruh. Kita makan nih, teman-teman. Dah. Nambah segalanya tuh sudah tuh. Udah habis apa yang masih cuma segitu. Apa tuh? Laler. Di sini, di atas sini ternyata. Naik dulu. Wah. Di sini ternyata. Itu banyak. Di pojok-pojok sini tuh banyak, teman-teman. Oke, nyebrang dulu. Aduh, bubur. Nyetrum mana lah? Bahaya kalau nyetrum. Oh, ada yang tidur, teman-teman. Oh, no. Ada yang ngorok. Jangan diganggu, bahaya. Taringnya gede. Biarin dia tidur sana dengan nikmat. Takutnya kenapa-napa gitu kalau ganggu itu tuh. Taringnya gede kali. Nah, ini bolehlah kita ambil juga. Tuh, langka juga tuh jadi cariannya, teman-teman. Ini apa yang habis nih, apa yang rusak nih? Rusak juga dah. Apa sih? Banyak juga itu juga. Mungkin tugas nanti itu tuh. Udah habis. Kita di pojok mana nih? Oh, di sini. Oke lah, kita jalan. Di sana pohon cemara semua nih. Kita lihat dulu dah. Penasaran aku. Ada apa di sini kan? Ada apel, teman-teman, mantap. Sini letaknya apel ternyata. Di sana tuh apalah? Kerang, kita ambil. Terbuka sudah tuh. Apalagi yang terbuka nggak tahu lah. Ah, banyak apelnya. Ed. Wah, bahaya. Bahaya. Horor kali. Itu yang taringnya banyak ketakut tadi kan. Gak salah lagi. Kejar dia, teman-teman, di belakang. Lari. Wah, ngejar ternyata. Untung yang Ed. Tidur. Jangan ganggu. Kok banyak kali nih makhluk beginian di sini nih. Untung masih akan bangun kan. Bangun. Banyak kali nih makhluk. Itu ada juga tuh. Sono. Nah kan. Kejar kita, teman-teman. Kedengaran. Makhluk gaib. Ah, banyak kabar. Tetap.
Mungkin itu penunggu apel, teman-teman. Kayaknya sih penunggu apel itu. Makanya apel susah dicari, dia yang menungguin. Bahaya. Sekarang kita balik ke rumah dah. Kita akan buat sesuatu nih yang bisa kita mangan. Kita buat salad buah, teman-teman. Oke, kita sudah sampai. Sekarang kita coba buat sesuatu. Dan ada apa lagi nih yang terbuka nih? Oh, ini. Oke, sudah. Dan mantap. Kita coba bikin salad. Apakah sudah bisa? Ah, sudah bisa. Mantap. Wow, 32 apelnya, mantap. Udah kan? Oh, kita disuruh salah tadi. Lol. Salah. Di sini nih. Insert. Nah, ini yang dimaksud, teman-teman. Bakar buah. Duh. Nah. Suruh bakar buah ternyata. Kalau biasa 4 nambah 6 tenaga. Kalau ini 2 3. Jadi buah ini kalau dibakar lebih jos, teman-teman. Coba kita tes makan. Dia nih. Tuh. Coba lihat kan. Nah, ini 2 dan 3. Tadi 4 dan 6. Nah, 2 kali lipat, teman-teman. Coba kalau pisang yang kita bakar bagaimana ceritanya nih? Enggak bisa dimasukin tah? Bisa. Kita lihat hasilnya. Bakar pisang. Ada buah di sono. Nah, 10 tenaga, nambah 10 tenaga. Kalau ini 5. Wow. Kita makan 10 tenaga. Wow, wow, wah, mantap dah. Begitu. Jadi seharusnya sih kita bakar-bakar aja kan. Dah, tugas kita sudah selesai semua, teman-teman. Ini visitor sudah enggak ada lagi, dia enggak mau nginap di sini. Kita salah tadi tuh. Aduh. Sekarang ambil ini nih. Masukin. Oke, mantap. Sudah. Apa lagi lah? Oh, jualan. Ya, kita jualan dulu. Ini dia. Udah. Mantap. 1500. Mahal kupu-kupu ternyata. Mantap. Oke lah, ini sudah mulai malam. Kita harus tidur. Pas bangun tidur nanti baru kita perpisahan, teman-teman. Nah, dan mungkin ada visitor baru kan, kita nggak tahu juga sih. Oke, ini sudah mulai senja nih. Langsung tidur aja lah. Kan tugas kita sudah selesai tuh dari nenek tuh. Nah, kita sudah punya ini nih. Banyak sudah yang kita punya nih, teman-teman. Oke, tidur aja dulu dah. Udah mulai malam lah. Ah, biar nge-save dulu kan. Mudah-mudahan ada visitor yang datang. Bisa kita rayu lagi. Ada visitor baru, mantap. Oke, karena ada yang datang dan ini baru permulaan, nggak mungkin juga kita teruskan. Aku sudah rekod 1 jam lebih ya, teman, belum ngeditnya lagi kan. Nah, kita sudah selesai tugas-tugas kita sudah selesai tadi tuh. Buat ini, buat itu kan, buat bikin salad, bakar buah, banyak sudah yang kita selesaikan. Untuk misi visitor ini, aku mau lihat dulu visitornya mana nih. Lain lagi tah, lain lagi. Nah, kita harus mencari dia, mungkin mencarikan ini ya, lisensi atau mungkin akta surat buat dia tinggal di sini, teman-teman. Nah, begitulah. Oke. Kalau begitu untuk videonya kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Dan jika kalian punya pertanyaan, requestan atau bahkan kritikan, silahkan beri komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.